dalam kehidupan kita ini kita berjuang. Di mana akhir kita, kita tidak tahu. Lihat Dato' Sri Anwar, pejuang mahasiswa, menubuhkan ABIM, kemudian menyertai UMNO sampai jadi timbalan Perdana Menteri. Sekarang duduk dalam jail. Tun Mahathir, seorang doktor terkenal di Kedah, masuk UMNO. Petani Pilihan menang, kali kedua kalah dengan Haji Yusof Rawa. Kritik kerajaan Tengku Abdul Rahman, dipecat. Bila dia dipecat, dia naik pentas PAS. Mahathir naik pentas Pembangkang, perkara biasa. Dia naik pentas PAS di Selangor, lawan kerajaan Tengku. Kemudian dia diterima balik dalam UMNO. Dia naik sampai jadi Perdana Menteri 22 tahun. Sekarang dia pengkritik kerajaan nombor satu. Tak lama lagi dia akan masuk dalam jail, akan duduk di sebelah Dato' Sri Anwar. Lim Guan Eng, banduan, kena jail, dikajang, sekarang jadi ketua menteri. Anwar Ibrahim sekarang duduk dalam jail, tak lama lagi jadi Perdana Menteri. Inilah Qulillahumma malikal mulk tu'til mulk min man tasha. Allah yang berkuasa. Kita hanya berusaha. Ketentuan akhir kita tidak tahu. Sampai Dr. Mahathir pun dah sebut, nak bos saya dalam jail sebelah Anwar Ibrahim pun tak apalah. Dia dah mula rasai. Kita tidak minta dia di jail. Siapapun yang dizalimi, kita akan lawan orang yang zalim itu. Hadirin sekalian, sebab itulah kita kena berusaha terus. Dan saya yakin Pakatan Harapan melihat kepada suasana yang ada sekarang, berupaya mengambil alih pentadbiran pada pilihan yang akan datang. Semua Melayu, Cina, India, kita hendak bersifat muhibbah, kena tolak pahaman perkauman. Saya cukup benci isu perkauman ini. Middle class Malay percaya lagi. Profesor pun dah percaya. Kalau UMNO jatuh, Cina perintah Malaysia. Cina ada 23%. Birth rate dia menurun. Orang Cina sekarang ni kahwin lewat. Dah kahwin pula. Anak tak ada. Anak satu atau dua. Depan kita Teresa Kok tak mau kahwin lagi. Teng Chua rambut dah putih, tak kahwin lagi. Anthony Lok tak kahwin lagi. Banyak. Kahwin pula anak satu, anak dua. Birth rate mereka menurun. Melayu anak 8, 9, bini 2, 3. Umur 60 tahun kalau boleh nak kahwin lagi. Itu Melayu. Ancaman kita bukan China, bukan India, tapi Bangla. Betul kan? Bukan soal mereka datang bekerja. Mereka boleh bekerja, tapi kita bimbang. UMNO kalau cemas, mereka daftarkan Bangla itu untuk jadi penghuni. Ini yang berbahaya. Ini yang berlaku di Sabah. Mamak di Pulau Pinang. Mamak India. Orang India Muslim, India tak Muslim, masih lagi IC merah. Yang berhormat tahu, sudah 60 tahun duduk sini, 50 tahun IC merah. Dah bekerja di sini, bayar cukai pada kerajaan, IC merah. Di Sabah, orang Filipina belum datang, IC dah sampai. Ya, itu orang Pakistan yang jual kapek di kampung-kampung. Jangan apa-apakan mereka. IC biru. Kenapa mamak-mamak di Penang itu tak dapat IC biru? Sebab di sana pembangkang terlalu kuat. Kalau beri IC biru pun, mereka ni tak boleh mengubah struktur pembangkang di Pulau Pinang itu. Maka tak perlu beri. Artinya memberi kerakyatan itu berdasarkan kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Betul atau tidak? Ini isu sensitif ni. Ni yang saya kena 200 ribu ni.
Hadirin sekalian, bila kena 200,000, ramai orang telefon saya, Bang Mat, tolong beri nombor akaun saya. Saya kata tak boleh. Saya tak akan benarkan akaun peribadi saya orang derma. Lepas itu kawan-kawan NGO buat sahabat Mat Sabuk. Mereka lah kutip. Kalau saya benarkan akaun peribadi, kalau orang derma 5-60,000 tak apa. Kalau sampai 2-3 juta, 2-3 juta, aku ni orang bukan plastik. Tentu saya akan diamkan diri. Orang tanya, Pak Mat, cukup lagi? Tak cukup lagi. Padahal 3 juta lah. Sebab godaan wang ni, jangan lupa, siapa pun boleh rebah. Sebab itu kita kena bina integriti daripada awal. Hadirin sekalian, saya yakin, hadirin sekalian, pelihara kita tahu, Anwar Ibrahim tak lari daripada Malaysia. Dr. Mahathir pun tak lari, apa jadi pun, saya yakin. Tapi kalau jatuh BN, Najib tentu lari. Betul kan? Tapi dia tak sempat lari, kita tangkap Rosmah dulu. Dia takkan boleh lari. Jadi hadirin sekalian, sekianlah dulu. Semoga Amanah dan Pakatan Harapan terus berjaya. Wilayah akan memancarkan sinar Pakatan Harapan ke seluruh negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nan ribanakam. Terima kasih.